Ketemu lagi di channel YouTube aku, Lisia Putri. Hari ini aku mau ngebahas tentang orang-orang yang gak punya otak, yang mentingin dagangannya dan mentingin cuan doang, tapi gak punya prik kemanusiaan sama sekali kalau menurut aku ya. Dan ini aku bacain ya. Ini dari Widya Ningsih, teman-teman netizen yang maha benar, yang maha... yang paling benar, nah merasa paling benar silahkan di report atau di bom akunnya. Nah pertama di sini dia ada yang jual masker sensi yang baru ready, harga cocok saya angkut, butuh banyak. Dia bilang buat disumbangkan, tapi beberapa menit kemudian dia dapat nih si Widya Ningsih, tapi langsung dipost di Antam di grup anak-anak Tanjung Morawa. Dia bilang ready lagi 20 pieces, 9.000 per pieces, enggak punya otak memang. Di sini dia bilang mau disumbangkan. Terus dia bilang di sini ready, dia mencari cuan demi keuntungan semata. Enggak benar nih bocah. Terus ada lagi nih. Upit Farabi Yudhistira. Wah, namanya alay banget. Yang punya masker harga di bawah 100.000, komen ya, butuh buat nolongin saudara, buat nolongin saudara ya. Oke. Setelah itu dia upload dengan banyak masker sensi barang masih ready buat masker monggo japri, insyaallah harga amanah. No tipu-tipu, barang ready awal April ya, lokasi Megu. Dia nyimpen ngekip begitu banyak masker sensi, tapi dia gak mikir ya, tenaga medis di Indonesia itu sedang membutuhkan masker. Terus ada lagi nih, atas nama Aditya Tibin Muhammad, cari masker sensi 3-plier, kalau ada yang jual per box 100k, saya angkut 2 karton hari ini juga. Ini bukan untuk saya jual lagi, saya akan bagikan ke jalan-jalan di daerah Bekasi Kota. Buat para penimbun masker, buka hati lo, buka hati lo ya. Tolong bantu teman-teman. Dan gak lama kemudian apa yang terjadi? Dia jual kembali teman-teman. Jual beli masker sensi dan lain-lain. Masker sensi 3 layer, hari Minggu ready, cuman ada 6 box. No DP, no transfer, langsung COD. Harga 350 per box. Ya, nggak punya otak memang orang-orang. Salah satu video ya, dia bilang, kita bisa dengerin sendiri. Dia bilang mau belanja tapi dengan tenang, tapi dengan atribut seperti ini. Dia bilang bawa duit, gue juga kesini mau belanja. Dan ini kayaknya sih yang bapak baju kotak-kotak ini kayak supervisor gitu. Susah kalau kemanusiaan yang udah mati. Kayak orang-orang gak peduli untuk para medis tapi mementingkan diri sendiri. Itu sih yang bikin sedih ya di hati.